terbaru dari varian bodycare-nya. Yap, si varian coffee ini. Nah, aku tuh penasaran banget dari semenjak Scarlett ngasih-ngasih spoiler tentang kopi gitu-gitu. Terus akhirnya aku dikirimin ini sama Scarlett dan aku cobain akhirnya. Langsung tuh aku langsung cobain. Dan aku udah tau lah Scarlett tuh bagusnya kayak apa. Jadi aku yakin pasti gak akan fail kalau aku pakai ini. Dan aku bakalan review lebih dalam tentang varian coffee ini. Simak ya. Nah, pertama-tama aku bakalan review si body scrubnya dulu. Dari tampilan packaging tidak terlalu berbeda ya, sama aja, cuman bedanya ini dia warnanya coklat. Terus untuk aku bakalan share kalau untuk manfaat sebenarnya sama dengan varian sebelumnya, gak jauh beda gitu, dengan with glutathione dan vitamin E. Terus cuman aku ngeliat sih dari teksturnya ini tuh, teksturnya dia tuh yang varian coffee ini menurut aku dia lebih creamy ya, dia lebih kental. Kalau yang kemarin aku coba itu kan yang romansa, dia tuh agak sedikit encer, nggak encer sih, maksudnya lebih lembut gitu, lebih cair. Kalau yang itu dia lebih creamy. Cuman untuk kelembutan, maksudnya di apa, di apply ke kulit itu sama ya. Scarlett pada umumnya dia nggak melukai kulit, lembut banget, tetap lembut walaupun teksturnya lebih creamy. Tuh, lembut banget ya. Pokoknya kalau di apply itu Scarlett benar-benar lembut, tapi dia benar-benar bisa mengangkat kotoran. Nah, kalau dari segi sabun, aku seperti biasa, si Scarlett itu ciri khasnya lagi dia ada bulir-bulirnya gitu di botolnya nih. Di apa? Di tekstur si sabunnya. Terus kalau di ini tuh mana ya? Aduh. Tuh. Kayak karamel enggak sih? Dia tuh kental tapi nggak terlalu kental, cair banget juga enggak, kayak karamel banget, dan wanginya tuh enak banget. Tuh, dia nggak lengket ya. Terus apa sih, ada bulir-bulirnya nih yang bisa mengangkat kotoran-kotoran juga dan yang mampu membersihkan badan. Wangi. Nah, berhubung aku juga suka banget sama kopi, ini pertama kali impression aku ketika membuka si scrubnya ini, masya Allah wanginya benar-benar bikin apa ya, bikin booster semangat pagi banget, apalagi kalau kita pakai ini di pagi hari gitu kan, buat mandi seger banget. Terus wanginya tuh enak banget, kayak pengen dimakan. Terus bisa menenangkan juga. Terus ini wanginya kalau dibuka nih, seruangan tuh wangi banget, kerasa banget kecium. Ya khasnya si Scarlett ya, emang kayak begitu, emang wanginya super-super banget sampai bikin seruangan itu kecium baunya. Wanginya enak banget deh. Terus yang ini juga, ini aku pas mandi nih, seger banget, wanginya enak banget. Oh, pengen dimakan beneran deh. Anakku pas cium-cium ini juga, "Bunda ini apa? Bunda ini apa?" Dia kayak, "Ih, enak, wangi," katanya. Enak banget. Oke, aku bakalan kasih tahu manfaat dari si scrub sama si body showernya ini. Nah, yang pertama body scrubnya dulu ya. Manfaatnya itu membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada tubuh. Nah, ini biasanya kan ini memang fungsi utama scrub ya, supaya bisa mengangkat sel-sel kulit mati yang bikin kulit kita tuh lebih gelap gitu.
terus mampu mengembalikan kelembapan kulit tubuh. Nah ini buat yang kulitnya kering banget atau yang suka beraktivitas di luar kena matahari, ini tuh cocok deh kalau rajin banget pakai scrubnya si Scarlett ini, karena dia memiliki kandungan yang melembabkan gitu. Terus membantu mencerahkan kulit tubuh, ini yang paling dicari banget sama kaum hawa biar kulitnya tuh jadi lebih putih, lebih cerah gitu. Terus membantu melancarkan peredaran aliran darah, ini yang bisa bikin kita rileks. Mungkin dari segi wanginya juga, kita mencium wangi-wangi yang kita suka aja itu udah bisa bikin kita tuh jadi lebih ngebooster gitu, untuk lebih semangat gitu. Terus sebagai sarana untuk relaksasi tubuh nih, relaksasi yang tadi aku bilang, kita tuh kalau misalkan ngerasa seger kan kita jadi lebih rileks. Terus membantu meregenerasi kulit setelah eksfoliasi. Nah, jadi bisa meregenerasi, meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan kulit tubuh. Wah, manfaatnya banyak banget ya. Nah, next aku bakalan info ke kalian manfaatnya si shower scrubnya Kavi ini. Manfaatnya itu membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh. Jadi ketika kita udah membersihkan tubuh pakai si scrub tadi, akan lebih dimaksimalkan lagi sama si body shower ini. Karena body shower ini kan yang aku bilang dia memiliki apa, bulir-bulir ini yang bisa ngebantu mengangkat sel-sel kulit mati gitu. Terus membantu mengangkat sel kulit mati pada kulit tubuh. Yang aku bilang tadi, si bulir-bulir ini membuat kulit jadi lebih halus setelah eksfoliasi. Jadi abis pakai scrub lebih halus lagi pakai ini. Memang aku kalau misalkan abis pakai scrub terus mandi pakai ini tuh kayak licin gitu, kayak halus banget. Terus membantu mengembalikan kelembapan kulit, ini juga membantu melembabkan dan membantu mencerahkan kulit tubuh. Jadi kalau misalkan kita udah pakai scrubnya, terus kita rajin mandi pakai shower scrubnya, itu udah perfect blend deh, kulit kita bakalan lebih baik, lebih bagus, lebih sehat, lebih cerah, dan lebih baik lah gitu. Nah kalau misalkan lotionnya aku masih pakai yang Fresi ini, karena kan yang Kavi cuman varian si body scrub sama body showernya doang. Nah ini aku bakalan kasih lihat kalian pakai si apa namanya lotionnya. Ini halus banget dan wanginya, aduh, Scarlett tuh gak ada yang gak wangi sih menurut aku. Semuanya wangi dan enak. Tuh. Nah, ini contohnya aku ketika habis pakai si lotionnya. Tuh, beda banget kan ya. Ini tuh memang setiap aku pakai perawatan Scarlett, abis pakai scrubnya, pakai lotion, pakai showernya, terus abis itu pakai lotionnya, aku tuh ngerasa kayak memang ngerasa banget lebih cerah, lebih bersih, dan lebih seger pastinya. Pokoknya love banget deh sama Scarlett. Kalau kita rutin pakai setiap hari itu, menurut aku pasti ada perubahan sih, karena memang ingredientsnya aja bagus banget si Scarlett tuh. Dan yang paling bikin happy juga, aman, tenang aja, Scarlett itu sudah terregister BPOM dan harganya masih dibanderol dengan harga yang sangat affordable, yang sangat terjangkau, cuman 75.000 aja satu kayak gini nih, setiap satu piece gitu. Jadi menurut aku kalau kalian beli, dan ini tuh awet banget, kalau kalian beli variannya aja itu sebenarnya sangat terjangkau lah. Nah ini untuk varian body care-nya aku pakai ini. Pokoknya semuanya varian Scarlett keluarin itu pasti selalu bagus dan aku selalu suka, dan kalian harus cobain varian Kavi ini. Sekian dari aku, review dari aku, semoga bermanfaat, dan kalian semua aku harus coba, apalagi buat yang suka banget sama kopi, ini bermanfaat banget buat relaksasi tubuh kita, selain memang baik dan menyehatkan gitu, menutrisi kulit kita. Tapi di luar itu yang paling banget aku suka adalah
dari wewangiannya aja yang udah bikin kita tuh stress release gitu. Terus kalian, menurut aku untuk perawatan body care kalian di rumah itu wajib cobain. Okay, terima kasih karena sudah menonton. Sekian preview aku tentang si produk body care ini yang si varian coffee terbaru ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.